Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini kita akan melihat bagaimana cara memindahkan bibit anggur nih yang ada di tempatnya Om Ucok nih. Ini bibit anggur jenisnya itu Jupiter dan satu lagi varietas lawas ya, yaitu Landis. Nah, ini Om Ucok tanamnya itu di media pot ini nih, pot bekas kaleng cat yang ukurannya sekitar 5 kilo kali ya. Jadi sekarang mau dipindahkan ke pot yang lebih besar gitu, karena kan bibit anggurnya lagi keluar kembang nih. Emang beresiko sekali ya, akan rontok. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Ini itu. Yang dikurangin ada banyak apa? Coba segini. Ini rostoknya menggunakan Red Master. Kita lihat akarnya sudah banyak. Ketika disambung, ini masih bentuk cutting ya, Red Masternya, jadi belum keluar akar. Nah, kita kalau kita lihat nih teman-teman, bunganya sudah banyak ya. Ini Jupiter nih yang terkenal memang genjah, mudah dibuahkan, dipangkas di tunas berapapun dia akan keluar bunga. Baru digrafting, grafting sisip tuh ya di kulit. Nah, yang sebelah kanan di gambar ini sekarang adalah Landis, varietas lawas sekali teman-teman. Oke, siap. Silakan Om Ucok, mau dipindahkan ke pot. Nah, kita lihat nih teman-teman. Ini potnya ukuran sekitar yang ukuran 30 ya. Kenapa kita memilih waktu di malam hari? Dikarenakan suhunya tidak terlalu panas. Belakangan ini suhu di sekitaran wilayah Depok tuh panasnya benar-benar membuat kita tidak mau keluar rumah, teman-teman. Om Ucok ini udah mulai pengalaman nih teman-teman dalam membudidayakan tanaman anggur. Dia sendiri nih yang meracik untuk media tanamnya nih. Dia mengandalkan humus bambu yang di sekitar sini masih banyak humus bambu nih teman-teman. Dan sama-sama kita ketahui kalau humus bambu itu memang sangat cocok sekali untuk media tanam tanaman anggur ya. Ini dia nih, humus bambu ya teman-teman. Kita lihat varietas anggur Jupiternya mengeluarkan bunga ya. Dompolannya sangat besar, klasternya sekitar ada 4 ini satu dompolan teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat bibit anggur Jupiter Basanti, bisa nanti menghubungi nomor teleponnya Om Ucok ya. Nomor Om Ucok silakan yang ada tertera di video ini, silakan di WA, bisa WA juga, bisa dikirim juga teman-teman. Ini ada lokasinya, ada di Depok ya, di Margonda. Kalau tahu Margo City, di belakang Margo City teman-teman. Usia grafting ini 1,5 bulan ya, 1,5 bulan nih kira-kira. Nanti setelah ditambahkan terus medianya sampai secukupnya, kita jangan berikan pupuk dulu teman-teman. Sekitar seminggu baru kita kasih pupuk lagi.
nanti harus dipenuhkan terus, dipenuhin ya sampai atas. Tujuannya untuk membuat medianya itu cukup bagi tanaman anggur ini, dan semoga bunganya ini selamat ya teman-teman. Ini bunga anggur Jupiter sudah mulai pecah ya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.